Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Suryadwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area JPL 114 Stasiun Solo Jebres. Nah, di daerah perlintasan ini kabel messenger wire, kontak wire dan sebagian dan seterusnya itu sudah dipasang. Nah, sudah komplit lah di sini. Terus di sini tiang WSM wire concern marker juga sudah dipasang, tapi kurang yang sana saja, sisi sana. Nah, itu tiangnya masih tergeletak di situ, belum dipasang. Itu yang sisi sana. Nah, di sini kabel non LAA sudah ditinggikan semua. Dan sebagian juga sudah dipendam sih. Nah, itu kayak di sana tuh. Nih. Nah, tuh di sana tuh kan sudah dipendam kabelnya. Kabelnya dipendam, dimasukkan ke tanah, nanti keluar lagi di sana. Nah, di sana tuh. Kalau di sebelah sini kabelnya ditinggikan dengan memasang tiang beton listrik baru. Nah, nih sama ini. Saya ke sini mau lihat ada apa aja di sini. Nah, itu stasiun Solo Jebres. Di sana tiang LAA, Vitras dan kabel-kabelnya sudah dipasang kalau dilihat dari sini. Terus ground wire sudah dipasang juga tuh. Ground wire, messenger, kontak sudah dipasang semua kabel-kabelnya tuh. Sana itu mengarah ke stasiun Solo Balapan. Atau kalau belok kanan bisa ke Katviro. Coba saya ke sana ya. Nah, tuh sekilas tuh di sana ya sudah terpaksa semua. Sudah komplit. Di sini ada katrol, nggak tahu fungsinya buat apa. Nah, ada katrol. Karena ada juga. Saya lihatkan. Nah, itu di wesel X-nya juga sudah dipasang perangkat-perangkat untuk elektrifikasi. Nah, tuh. Itu kabelnya kan belok. Nah, di sana wesel X-nya. Di Solo Jebres itu sedang dibuat anu loh. Buat peron sama kanopi baru. Ini saya zoom dari sini. Nah, tuh sekilas tuh. Tuh kelihatan kan itu ada kanopi baru sama tuh dibangun peron tinggi baru di jalur ke patung. 1 2 3 4. Jadi di antara jalur 3 sama 4. Itu dibangun peron dan kanopi baru. Seperti di Solo Balapan. Itu mungkin fungsinya ya buat KRL kalau misal dari arah Palur ke Solo. Kan kalau dari Solo ke Palur kan biasanya ke kanan, ke jalur 1 atau jalur 2. 3 4 tuh mungkin dari Palur ke Solo. Wah, itu barisan Vitras, tiang LAA, kabel-kabel sudah terpasang semua. Sudah mirip job satu lah ini. Sudah ruwet. Tapi bagus pemandangannya. Malah saya seneng kalau ruwet gini kelihatannya kayak modern gitulah. Kayak di luar negeri, di Jepang sana. Ya, semoga saja besok terus
semua jalur yang ada di Daop 6 tuh semua dielektrifikasi. Ya termasuk kalau bisa di jalur Solo Purwosari Wonogiri itu juga dielektrifikasi. Soalnya bagus kayak trim gitu. Ini seperti ini. Oh ya, ini kurang dipasang itu aja ya, penanda ketinggian kendaraannya. Nih. Kurang dipasang itu aja. Mungkin ini tingginya maksimal 4,5 meter mungkin, 4,5 meter atau hampir 5 meter lah. Coba ya, sebentar lagi saya akan perlihatkan bagaimana perkembangan depo di Solo Jebres, depo KRL. Ini saya cut dulu videonya. 1 minute later. Saya sudah berada di depan proyek depo KRL Solo Jebres. Coba saya lihatnya dari sini saja. Nah itu deponya sudah bentuk lah. Mungkin untuk berapa jalur? 1, 2, 3 jalur saja. Nanti coba saya zoom ya. Nah itu ada memasuki kawasan wajib APD, pembangunan depo perawatan kereta rel listrik yang buat PT Adikarya Persero ya. Nah itu deponya manjang sampai belakang sana. Itu mungkin panjangnya bisa 200-300 meteran. Dan di sana nanti tempuk sama apa? Itu loh yang buat apa tuh? Saya lupa aku. Gardu listrik loh. Nah, itu. Mantap lah perkembangannya. Pasan 3 minggu yang lalu tuh belum ada itu, masih belum dipasangin atapnya, atap gavalum. Sekarang udah. Tinggal yang di sana baru kerangkanya aja. Yang bangunan kedua nggak tahu nanti tengahnya itu kan bolong, nah itu buat apa, atau mungkin ya memang sengaja dibolongin gitu buat jalur masuk keretanya. Jadi nanti sebagian sini sebagian arah ke mana nih, timur, sebagian mengarah ke barat. Ya pokoknya kita tunggu saja perkembangannya. Ini saya out zoom. Ini bekas apa sih? Lupa aku. Ini ya, nah bekas terminal peti kemas Surakarta. Departemen Perhubungan Perusahaan Umum Kereta Api. Perumka. Jadi saya cuma sampai sini saja. Kan kalau masuk enggak boleh ada satpamnya. Ini saya cut dulu, nanti saya penutupnya di JPL aja lah. Itu sekian dulu teman-teman video update progres pembangunan elektrifikasi dari stasiun Solo Balapan dan sampai stasiun Palur di sektor JPL 114 Solo Jebres. Untuk update selanjutnya monggo dipantengin terus channel saya, karena saya di bulan Januari ini akan sering-sering update elektrifikasi ataupun update proyek lainnya lah yang di stasiun Solo Balapan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya. Mantap!